soalan mal isra ini pertanyaan apa itu isra wal mi wa mal mi'raj apa itu mi'raj ya nanti kita akan ya, sebentar lagi akan jumpa dengan bulan ini dengan tanggal ini insyaallah Jawaban al-Isra huwa sayrun Nabi alaihi salatu wasalam Isra itu adalah perjalanannya Nabi alaihi salatu wasalam Min Masjidil Makkah ila Al Masjidil Aqsa fil Quds fi lailatin Dari Masjid Makkah Masjidil Haram ya yeah. ke Masjid Aqsa ya yeah. Baitullah fil Quds di Kudus di ya yeah, Palestina fi lailatin dalam satu malam wa ada ini ya yeah. Ya, satu malam maksudnya sebagian ya, dalam satu malam yang sebentar wa adha sabitun binasil qur'anil karimi ini adalah tetap dengan nas al qur'an yang mulia Wal mi'raj, Mi mi'raj itu apa? Mi'raj itu huwa su'uduhu yaitu naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkal lailata pada malam itu minal masjidil aqsa ila samawati dari masjid aqsa ke langit dari masjid aqsa ke langit jadi gitu ya ya Vertikal, vertikal, horizontal, ya. wajtima'uhu bil mala'il a'la dan berkumpulnya kepada mala'il a'la malaikat tasrifan la ummi wa ikraman lahu karena untuk memuliakan kepada mereka ya sama memuliakan kepadanya jadi jumpa aman malaikat untuk memuliakan Ya, malaikat ketemu, ketemu sama malaikat. Wa qad sabata dzalika bil su dan sungguh telah tetap demikian itu dengan beberapa hadis yang sahih. Wa amrun mumkinun. Ini adalah perkara yang mungkin. Mungkin terjadi. Akhbar bi telah memberitakan dengannya oleh yang benar, yang selalu benar yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu amlu maka wajib membawanya pemahaman ini ala zahir ala atas zahirnya. Ya, emang begitu. Gitu. Wala yustagrabu dan tidak dianggap aneh Meman sayyara Tayrafil fil awai daripada yang menjalankan apa burung di udara. Enggak aneh tuh lihat burung terbang di udara. Burung bisa terbang cuma modal sayap aja. Coba kita dipakai sayap bisa terbang kan? <laughs> Belum tentu. Siapa yang terbangin? Ada yang terbangin yaitu Allah. Allah terbangin. Burung tuh. Coba pikirin tuh, burung bisa terbang. Wajah al kawaki batak abi arokat ya fidaki kotin masafatan layak tauhan na amin. Allah jadikan bintang-bintang dapat memutuskan dengan gerakannya pada ya satu detik akan satu jarak yang tidak dapat diputuskan oleh manusia dalam waktu rentang waktu 100 tahun. Allah jadikan tuh bintang berjalan dia pada porosnya. Cepat dapat menempuh jarak yang manusia enggak bisa menempuh itu dalam 100 tahun. Bintang dia berputar dia bisa jalan dengan cepat. Ini adalah analogi untuk supaya ya. Nah, Allah perjalankan Nabi mampu dengan begitu cepat. Hmm. A fa ilas sama'i fi saatin habibahu itu ada kelebihan titik ya habibahu allazi istafahu 'alal anami yang bukan habibatul bukan habibahu ayarfa' Allah taala angkat ilas sama'i ke langit fi saatin dalam satu waktu fi sa'ah dalam satu waktu habibahu akan kekasihnya Kekasih cinta yang dicinta orang, kalau dari dicinta, insya Allah yang terbaik akan diberikan kepadanya. Akan dikasih kita, kalau cinta sama orang, pasti kita akan berikan yang terbaik yang paling bagus. Dan kita nggak ada yang namanya sayang-sayang itu. -sayang. Maksudnya belit gitu ya. Kita akan kasihkan semua. Cinta itu. Kita sama anak, berapa anak minta kita nggak jadiin utang kita bagi. Istri minta kita yang jadiin utang kita kasih. Kenapa? Cinta. Cinta. Allah istofahu ala al-anami yang Allah pilih dia beliau atas kalian makhluk Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah perjalankan Allah pertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sangat tinggi yang sangat mulia yang jangan kita katakan bahwasanya Allah berada di situ, maksudnya Allah bertempat di situ. Jangan katakan Allah bertempat di situ. Allah sedang apa? Menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mulia, maha tinggi. Allah pertemukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu hadiah yang sangat besar, suatu kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih ketemu, hebat. Dan bertemunya berkali-kali itu pertama balik lagi balik lagi dikurangin ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam balik lagi masih kurang apa lima kali sholat ketemu Nabi Musa ini disuruh kurangin umatku aja enggak mampu bagi umat kamu <guluh> ya ada yang mengatakan ya ini Nabi Musa menyuruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk balik lagi karena ada tujuan supaya bisa melihat nur bekas daripada ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, di, ya, ya, lihat kejadian itu berarti apa? Al, uh, Nabi ketemu berkali-kali dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah. itulah yang namanya kekasih. Kenapa bisa begitu? Ya, udah Allah pilih. Dan ketika Allah pilih Nabi Muhammad SAW pandai berterima kasih. Maka kalau kita ketika kita sudah diberikan nikmat, pandailah kita berterima kasih. Patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Bukan di depannya doang fisirri wal nia dalam keadaan rahasia maupun tampak banyak orang itu yang namanya cinta bukan di depan bagus-bagus di belakang jelek-jelek nah, itu bukan cinta enggak mesti dekat yang namanya cinta jauh juga bisa jadi cinta enggak mesti memiliki ya <tid> tidak memiliki juga bisa bernilai cinta Uwais Al-Qarni Nggak ketemu Nabi, tapi beliau membuktikan cintanya. Dengan apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Cinta, bahkan mempunyai makam yang tinggi. Gitu. Kalau dekat, nggak hormat, juga nggak bisa cinta. Bukan cinta, cuma-cuma dekat doang. Berapa banyak orang lantaran kedekatan, jadi durhaka siapa iblis kurang apa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak ibadah dia tapi lantaran satu aja enggak patuh disuruh sujud sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam satu macam-macam ya, tuh orang menilainya satu dia enggak turut perintah gugur dia wa kana minal kafirin. Allah nyatakan begitu. Gara-gara itu doang. Hmm. Padahal dekat sama Allah tuh. Hmm. Jadi kalau enggak kuat dekat bisa jadi kebakarannya. seperti iblis. Fa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu wa bi kulli shay'in jabi khabir dan Allah taala maha mengetahui dengan segala sesuatu wallahu a'lam bisawab